Guys, di Cisauk Tangerang ada resto kece ini yang suasananya itu berasa kayak lagi di kampung halaman. Tuh lihat, berasa kayak lagi di Jogja ya. Cara masaknya aja masih tradisional banget. Pas masuk agak kaget sih gua. Tempatnya tuh luas banget, ada yang di bangku dan lesehan, bahkan ada area pikniknya juga. Terus yang bikin seru, di sini ada area peternakan kambing dan kelinci. Anak-anak pasti suka banget sini. Terus ada hiburan angklung juga loh. Sistemnya tuh prasmanan, pilihan makanannya banyak, enak-enak dan harganya juga sangat terjangkau ya menurut gue. Nggak heran kalau di sini tuh rame terus. Gue pesen berbagai macam pilihan lauk, tapi yang paling favorit gue yaitu ini nih, mangut-mangutan mereka, telur crispy segede gaban, sama sayur jangan lomboknya ini. Oh iya, di sini juga ada musola ya guys. By the way, kalian harus cobain mangut lele sama telur crispy-nya sih ini. Ini enak banget loh. Botok dan garang asemnya juga mantep sih. Overall semua makanan di sini tuh nggak ada yang fail sih menurut gue. Sedep semua ya yang gue coba. Nah, catat nih, nama restonya itu Omah Yunggina. Kalian pada cobain gih.